Okay. Hold on. Halo. Akhirnya. Halo aja. Jangan lupa like, subscribe dan nyalain loncengnya sekitar sini. Gak tahu lupa di mana. Sini ya. Yes, teman-teman. Kan kita sekarang lagi pandemi nih ya. Tapi nggak disangka-sangka gimana caranya, nggak tahu nih ya, pembelian tanaman nggak cuma di Sanggar Kemuning kok, dan nggak cuma di Indonesia doang, di seluruh dunia permintaan tanaman itu tuh gila banget. Jadi kayak kita punya stok apa tuh sering banget habis. Sekarang Imah mau ngasih tahu 10 jenis tanaman terlaris di Sanggar Kemuning. Yuk kita keliling. Oke, di urutan ke-10 kita punya pilo marble. Kenapa? Nih, pilo marble ini tuh bagusnya dia itu karakter daunnya ini tuh lebar. Jadi kalau misalnya kita taruh di sudut ruangan, langsung kelihatan ijo jreng gitu. Dan dia ini kuat banget di indoor, jadi sangat-sangat low maintenance. Makanya kalau misalnya ada yang tanya ke Imah, apa sih yang untuk beginner yang bagus buat di indoor? Imah pasti suggest pilo marble gitu. Di nomor 9 kita punya Heliconia variegata. Nah, kenapa Heliconia variegata ini laris juga? Karena sekarang tuh orang kayak tergila-gila sama konsep tropical. Jadi gimana caranya di rumah bisa kelihatan adem ijo si Heliconia variegata ini? Pas banget karena dia tuh gampang dirawatnya kalau kita taruh di indoor, dan kalau kamu mau taruh di outdoor pun dia kuat. Nah, yang bikin paling spesial ini pattern variegatanya ini, karena sekarang yang variegata yang bulan putih itu lagi hits banget. Jadi dia salah satu yang paling disukain karena variegata. Di nomor 8 kita punya kadaka lasaknya. Kenapa dibilang lasanya? Karena mirip banget karakternya sama lasanya, gelombang-gelombang gitu. Dan dia semakin gelombangnya makin dalam, semakin mahal, semakin unik gitu. Ini gampang banget orang pas ngeliat langsung, oh my god, Ima ini lucu banget, apaan gitu. Jadi tiap ada langsung habis gitu. Okay. Di nomor 7 kita punya Pilea. Kenapa orang suka banget sama ini? Karena ini tuh dikenal dengan money plant yang katanya brings luck. Terus juga dia tuh instagramable banget. Jadi orang seneng banget gitu, terus taruh di kamar, foto-foto gitu. Pilea. Okay, di nomor 6 kita punya succulent. Succulent ini banyak banget jenisnya dan lucu-lucu banget, ajaib-ajaib banget. Ada yang gendut-gendut, ada yang warna-warni gitu. Jadi kalau buat beginners, gampang banget mereka jatuh cinta sama succulent ini. Karena kecil-kecil, kadang adopsi langsung 2, 3, 4, kadang langsung banyak gitu. Jadi emang lucu banget kan? Nah, di nomor 5 kita punya Sansevieria atau lidah mertua. Ini tuh laku banget karena dia itu tuh kuat banget di indoor, dan katanya dia bisa mengantioksidasi udara terutama di dalam ruangan. Jadi kalau misalnya kalian mau tanaman yang cantik dan berguna, cocok banget Sansevieria. Nah, di nomor 4 kita punya Calathea macoyana. Sebenarnya semua Calathea di Sanggar Kemuning laris banget, cuma di kita macoyana ini tuh paling cepet habis karena dia patternnya paling lucu dan juga rimbun-rimbun semua yang ada di sini. Nah, di nomor 3 kita punya Philodendron melanocrisum. Philodendron melanocrisum ini dia karakternya tuh bagus banget ya. Daunnya panjang, beda sama pilo lainnya. Terus warnanya gelap dan
dia velvety gitu. Jadi kenapa orang suka? Karena dia unik. Dan dia tuh salah satu yang must have di keluarga philodendron kalau kamu ngumpulin philodendron. Kalau kamu nggak ada space di rumah untuk size yang gedenya, yang kecil-kecilnya juga banyak banget. Nah, di nomor 2 kita punya Stephania erecta. Sebenarnya banyak banget sih umbi-umbian yang kayak gini yang laku banget. Ada Mirabilis, ada Stephania venosa, tapi yang ini best seller. Dia lucu banget, bentuknya tuh kayak cuma bonggol doang. Tapi kalau misalnya kalian bisa lihat tuh nanti dia numbuh tunas, terus daunnya bulat-bulat gitu. Jadi biasa orang suka karena karakter bonggolnya, unik. Di nomor 1 kita punya philodendron birkin. Tadaa! Masih banyak stoknya karena diumpetin. Tapi sejujurnya, Ima tuh nggak tahu kenapa orang suka sama philodendron birkin ini. Yang jelas, setiap kali ditaruh luar, pasti langsung habis. Makanya Ima umpetin. Kalian udah punya belum? Nah, itu dia 10 tanaman terlaris di Sanggar Kemuning selama pandemi. Nah, jangan lupa ya, ikutin terus video kita selanjutnya. Dan follow Instagram Sanggar Kemuning. Soalnya kita sering banget loh ada flash sale dadakan, harganya luar biasa gitu. Oke? Dadah! Yuk, tomat.